Hello everybody, welcome back to the channel again. Alright, episode kali ini aku ingin melanjutkan video yang sebelumnya dengan sekarang membeli used untuk apa? Untuk dikorbankan atau dirilis di Diamond Mine. Alright, tapi sebelum dilanjut ya, aku mohon subscribe dan like dan komen ya guys ya. Oke, langsung aja, let's go. Alright, jadi aku akan menuju ke Trading Plaza Pro dan juga normal. Alright, kita hunting. Jadi aku punya 42,7 B ya. Let's go aja deh. Yiki. Hoppa. Dan aku sudah berada di Trading Plaza dan langsung aja kita cek harga ya, semoga cukup ya dan semoga bisa dapat yang murah. Mana ya kita cari ya, paling ini dapatnya GAR guys. Waduh. 44,5. Ya ampun, udah naik lagi aja. Iya, mana nih? Aduh. Ini apa nih? Ya error rainbow, mahal banget ya. Oke, langsung kita puter-puter daerah sini. Jangan buru-buru beli karena nggak cukup. Let's go, kita cari. Semoga ada yang cukup ya, dapat ya. Let's go. Wow. Di mana kah? Ini berapa? Hah? 110 B rainbow ya. Kita cari-cari lagi ya. Waduh, ini cepet banget berubah nih guys ya harga-harganya ya. Ya ampun, 80 ini. Waduh, pada naik-naik semua ya, naik banget. Waduh, nggak ada lagi. Ya ampun, aduh, gimana nih? Sabar. Aku pindah dulu ke Trading Plaza normal ya, siapa tahu ada ya guys ya. Oke, langsung aja deh, cekidot. Oke, aku udah sampai di Trading Plaza normal. Langsung aja kita cek. Wow, gak ada guys, gak ada yang jual gitu. Oh, ini apa bro? Waduh, 47. Cepet banget ya. Aduh, tadi sebelum direkam itu ada itu yang jual murah itu. Ini berapa? 44 ya ampun. Aduh. Ya udah deh kalau begitu aku bolak-balik lagi deh, bolak-balik ya. Let's go bolak-balik. Iya, aku pantang menyerah terus mencari bolak-balik. Jadi ya mohon sabar ya, di sini aku mau bolak-balik trading ya, ngecek lagi karena perubahan itu bisa per detik, bisa per menit. Oke, selamat menyaksikan dulu ya aku bolak-baliknya ya dalam memburu atau hunting huge yang murah. Cekidot.
Alright, kita perlambat lagi ke perlambat. Kita ke posisi normal ya, speed normal. Okay. And then di sini aku melihat yang murah yaitu 41 ya. Cukup ya. Dan mungkin ada yang lebih murah. Tunggu dulu ya, sabar. Kita harus sabar dulu, kita cek dulu ya. Dan nah ini dia, ini berapa nih? Itu sepertinya 38. Nah, ini dia. Oke. Langsung aja aku buy. Dibeli. Would you like to buy this used? Alright. Check it out. Dan akhirnya aku sudah mendapatkan huge hell rock. Oke deh kalau begitu, tinggal menuju ke itu ada yang murah tuh, geliran udah beli yang itu, ada yang murah tadi 44 45 47, ada yang 50. Geliran udah beli ya, begitulah namanya juga hidup ya. Oke, langsung aja aku keluar. Dan aku sudah keluar dari Trading Plaza, lalu kemudian menuju ke Diamond Mine. Nah, untuk disinilah petnya aku beli. Ya, untuk membuka yang ini nih guys, release a huge pet. Wah. Nah, tapi di sini aku masih bingung nih guys ya. Kira-kira diamond mine yang di normal mode atau yang di hardcore mode ya guys ya. Coba dong kira-kira menurut kalian yang mana ya guys ya. Aduh, coba deh aku pindah dulu deh ya. Nah, ini apa nih? Oh, orca. Oke. Lalu aku pindah dulu ke hardcore mode. Dan tibalah aku di hardcore mode Diamond Mine. Nah, kira-kira ya guys ya, menurut kalian yang mana nih guys yang harus aku pilih ya? Yang di normal mode atau di hardcore mode? You will lose it forever. It sacrifice your huge. Sedangkan huge-nya lagi naik, guys.